kembali bersama saya, Purna Family Channel. Inilah kesudahan kebun saya, jadi semak tak jadi. Hello, assalamualaikum semua. Kebun sayur saya yang tak menjadi terbengkalai. Ini pokok bayam Brazil. Ha. Cili padi pun lama tak kutip. Ni. Saya nak kutip. Adik. Ambil bekas lah adik satu, dek. Ambil pinggan je. Apa? Mangkok. Ini ambil. Letang tu. Ha, adik pegang eh. Ibu kutip adik pegang. Panas nanti tangan adik tu. Aduh. Ni lah buang-buang sayang. Ambil mangkok je lah. Macam ni. Banyak masak. Sayang. Lompat je lah. Oh, banyak masak. Okey, kita petik cili. Banyak masak. Lama saya tak ambil. Iya. Mana? Bunga. Loh, mana ibu tahu? Bunga je lah. Saya semai sawi. Tak semua tak menjadi. Nantilah. Tunggu rajin. Tak tahu rajinnya bila. Cili mahal. Cili mahal. Cabut. Oh, ada. Oh, tomato yang saya semai hidup. Pokok tomato. Kita ya beli. Tak jadi apa. Tapi ni dah mulai hujan. Bolehlah kita buat nanti. Cabut rumput. Bagi peluh badan. Boleh. Boyok pokok bayam Brazil ni pun kerinting. Alah. Ada buah, ada biji je. Ni cilinya pedas ni. Boleh buat benih tak? Boleh buat benih. Bayam Brazil. Semak kan takut ada binatang. Buat tomato. Tirajin kita buat lagi. Bunga ni kalau mekar cantik. Banyak pula bunganya. Oh. Cantik sangat kalau dia mekar. Pokok betik ni dah berapa lama tak berbuah-buah. Itu ada bunga. Gugur agaknya. Adik, kena zinc nanti. Luka. Ha ni. Kalau jadi bunganya cantik. Inilah. Lumayan boleh buat sambal. Tapi gimana? Buah. Banyak lagi buah. Bunga dia tak putus-putus. Ini? Alhamdulillah rezeki. Ni pokok anggur. Hidup nak tanak aja. Tu kacang saya. Kurus je kacang. Dia mulai nak menjalar. Tadi pun tak ada buah apa? Mana? Waktu tak,
Kok anggur? Inilah bunganya bila dah berbunga. Cantik. Putih hijau. Bersih dah kebun saya. Nanas ni dah bertahun dah. Macam ni je. Cantik. Suka. Tengok bunga ni. Tapi bunga ni tak bertahan lama. Bila dia dah mekar, itu layu lah. Terima kasih sudi menonton video di Purna Family Channel. Jangan lupa subscribe, tekan lonceng. Subscribe itu gratis.